Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman peternak ayam broiler semua. Pada kesempatan video kali ini saya ingin melanjutkan tentang proses pembuatan kandang close house rumahan yang saat ini sudah memasuki untuk pemasangan plafonnya. Untuk pemasangan kerangka plafon sendiri sudah pernah saya bagikan videonya di channel Unva Broiler. Untuk teman-teman yang baru bergabung dan belum melihat tentang video pemasangan kerangka plafon, teman-teman bisa cek link di atas ini atau nanti saya akan cantumkan untuk link di deskripsi. Untuk plastik terpal sendiri yang digunakan untuk pemasangan plafon ini saya menggunakan plastik A3. Jadi untuk plastik A3 ini ketebalan sudah lumayan ya teman-teman untuk pemasangan plafon. Dan kalau yang ini rencananya untuk pemasangan untuk tirai samping untuk kandang close house-nya. Karena untuk tirai sendiri di bagian luar, jadi untuk ketebalan sedikit lebih tebal dibandingkan dengan plastik A3 tadi. Yang untuk pemasangan plafon di dalam kandang. Untuk tahapan pemasangan saya lakukan mengikuti dari kerangka yang pernah kita pasang waktu itu. Jadi untuk kelebaran sendiri untuk plastik kisaran 2 meteran. Untuk memudahkan dalam pemasangan, penggunaan staples seperti ini sangat membantu dalam tahap awal pemasangan. Sampai nanti untuk pemasangan agar plafon sendiri lebih kuat menggunakan karet. Kalau dari pengalaman saya kemarin untuk pembuatan plafon sendiri, ketika untuk plafon tidak kita pasang menggunakan karet seperti ini, untuk ketahanan biasanya kurang karena kuatnya dari sedotan blower membuat staples sendiri mudah sekali lepas. Jadi tahapan seperti ini sangat membantu untuk memperkokoh untuk plafonnya. Untuk karet yang saya gunakan sebagai perekat plafonnya, saya menggunakan jenis karet seperti ini ya teman-teman. Ini karet yang saya beli di toko mebel, jadi salah satu bahan untuk pembuatan korsi biasanya. Ini untuk ketebalan sedikit lebih tebal daripada karet yang biasanya, kemudian kalau kita tarik tidak mudah putus. Untuk karet jenis mebel seperti ini sangat mudah ketika kita paku. Jadi nanti kita gunakan untuk perekat plafon, kemudian untuk tirai samping saya menggunakan karet mebel seperti ini. Untuk panjang kandang 50 meter, kemudian dengan lebar 7 meter, ini untuk plastik plafonnya sendiri untuk habis kisaran 2,5 gulung.
Untuk pemasangan plafon sendiri, untuk kesulitan atau kendala ini yang di bagian tiang-tiang seperti ini, karena kita harus menjaga kerapatan sendiri untuk plafonnya, jadi agak terhindar dari kebocoran. Untuk teman-teman yang baru bergabung atau baru melihat channel ini, teman-teman bisa cek video Unva Broiler. Di situ sudah saya share banyak video seputar perawatan ayam broiler, kemudian cara pembuatan kandang kloset rumahan. Siapa tahu ada video-video yang bermanfaat seputar pembuatan kandang dengan sistem kloset rumahan. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan tekan tombol subscribe dan aktifin loncengnya. Karena channel Unva Broiler akan terus update seputar perawatan ayam broiler, kemudian untuk pembuatan kandang kloset rumahan. Terima kasih sudah menonton, dan sampai ketemu di video selanjutnya tentang pemasangan untuk tirai samping untuk kandang kloset rumahan.